dari saudara Erin ini melebar keluar lapangan menambahkan satu angka untuk kali diri menjadi 3 sama. Masih kali diri di sana, angka tinggi-tinggi kita kecil sampai 7. Dicolong saja dari saudara kemencing ini mampu mengecoh pertahanan dari kali diri. Satu angka bertambah untuk kemencing 4-3. Masih kali gobel di sana sampai 7. Nah, berbuat 7 nampaknya. Masih bisa dikuasai bola dari kemencing ini. Nomor 23 di kebelakang tadi bola. Mendahul serangan di turun saja. Nomor punggung 1 dari kali gobel ini sebarang but. Mampu mengecoh pertahanan dari kemencing. Satu angka bertambah untuk kali gobel. Masih angka begini kemencing tadi bola. Lemah saja dari nomor 8 saudara Juni di sana. Nidra masuk kali, masih di kuat. Lagi-lagi masih bisa diperlukan sempurna namun kurang tepat nampaknya. Jamsen dari saudara Nidra ini tidak mampu melabainya. Satu angka bertambah untuk kali kodil 5-4. Masih kali kodil ke sebelah, angka tinggi di kodil. Buang saja, masih membawa serangan dari kali kodil. Lagi-lagi masih bisa sempurna kan Heri di sana. Masih nomor 27 dari kali itu Nugro nampaknya lagi-lagi tidak mampu menyeberang net. Menambahkan satu angka bertambah untuk kali itu 6-4. Masih kali kudu kuasai bola nomor 21 ada Dwi di sana. Mampu mengejar pertahanan dari kemencing ini. Diserang saja nomor 5 dari Ibnu masih bersih bola. Lagi-lagi kali gobel 7-7. Namanya salah komunikasi. Angka tinggi membuat serangan. Lagi-lagi kali gobel masih bisa di jamsen nomor 26 dari kemencing. Tetapi jamsen dari saudara Nugro ini lagi-lagi satu bonus bertambah untuk kali gobel menjadi 7-4. Terpau 3 angka kemencing di set yang pertama ini. Masih kali gobel 7-7. Membawa serangan akurasinya yang sempurna dari kali kode masih tadi. Lagi-lagi kurang sempurna. Namun mengungkat saudara Ibnu di sana tidak mampu menyeberangkan Jamsen yang di setter saudara Faisal 8-4. Terpaut 4 angka pada malam hari ini di set yang pertama antara kali gobel melawan kemencing. Kita lanjutkan, masih kali gobel kuasa bola di sana. Nomor 21 saudara Dwi timang-timang bola. Masih kali gobel kuasa bola 1-7 kemencing. Ini nampaknya kuasa di sana Nugro lemah saja. Baru Nugro mau disempurnakan dari kali gobel namun tidak bisa disempurnakan. Jamsen dari nomor 1 dari Dwi kali gobel ini tidak mampu melabainya. Menambahkan satu angka bertambah untuk kemencing. Masih kali gobel siapa yang dituju. Lagi-lagi nomor 23 dari kali gobel ini Jamsen Olden baru saudara Heri. Nomor 27 cukup sempurna. Masih kemencing masih bola. Lagi-lagi nomor 27 dari kemencing saudara Faisal tidak mampu menyempurnakan bola. Menambahkan satu angka bertambah untuk kali gobel menjadi 9-5. Masih kali gobel tetapi nampaknya terlalu buru-buru. Kali gobel ada saudara Farbana di sana tidak mampu menyempurnakan serban. Menambahkan satu angka untuk kemencing. Masih kali gobel di sana lagi-lagi gagal cukup sempurna dari kemencing. Saudara Indra tidak mampu menjebol pertahanan dari kemencing. Menambahkan satu angka untuk kemencing menjadi 7-9. Masih kali gobel membawa serangan 1-7. Nampaknya salah komunikasi. Lagi-lagi tidak mampu disempurnakan pemain belakang dari kali gobel. Jatuh di tempat yang kosong menguntungkan angka untuk kemencing. Masih kali gobel kosong oleh 1-7. Nampaknya nomor 7 dari kali gobel ini lagi-lagi dicolong saja pemain nomor 7 dari kemencing ini. Mampu mengecoh pertahanan dari kali gobel. Menambahkan satu angka untuk kemencing menjadi 9-9. Masih kali gobel kuasai bola angka tinggi 1-7. Nomor 7 nampaknya
akurasi bola yang kurang sempurna dari saudara Sugi dari Kemejeng ini menyebabkan bola keluar lapangan, menambahkan satu poin untuk Kaligede menjadi 10-9. Mana suaranya untuk Kaligede? Mana suaranya untuk Kemejeng? Cukup banyak nampaknya supporter dari kedua tim pada malam hari ini. Kita kembali ke lapangan, masih Kemejeng-Kemejeng bola. Tak terlalu di sana, tetapi saling komunikasi nampaknya pemain depan dari Kemejeng ini menyebabkan bola melebar keluar, menambahkan satu poin untuk Kaligede menjadi 12-9. Masih Kemejeng di sana, 1-7 dibuang saja, tetapi mengecoh pertahanan dari Kaligede ini, menambahkan satu poin untuk Kemejeng 10-12. Itu di sana di mana bola nomor 21 saudara dulu Indra di sana nampaknya cukup mengucap pertahanan dari Kemejeng, masih kuasa bola Kaligede, lemah saja bagi Kemejeng, masih kuasa bola lagi-lagi Thompson dari nomor 22 dari Kaligede ini tidak mampu menyerang Anet, yaitu saudara Dodo di sana bawa dengan untuk Kemejeng menjadi 11-12. Masih Kemejeng timang bola, timang timang bola, angkat tinggi-tinggi Kaligede, akurasinya juga sempurna membawa serangan dari Kemejeng ini, nomor 82, masih membawa serangan dari Kaligede, nampaknya dibuang saja dari saudara Indra, mampu dipertahankan pemain depan dari Kemejeng masih, Indra di sana masih kami nomor 24 dari Kaligede, angkat tinggi-tinggi, membawa serangan 1-7, nomor 21, Dwi nampaknya, lagi-lagi, nomor 27 dari Kaligede ini, masih Kaligede, angka tinggi-tinggi membawa serangan dari Kemejeng nomor 9, masih mengikat pertahanan dari Kaligede, hari lagi di sana angka tinggi-tinggi 1-7 nomor 7 tetapi sayang sekali bola Kaligede yang kosong menambahkan satu angka untuk Kaligede menjadi 13-11. Angkanya cukup berimbang di set yang pertama ini antara Kaligede melawan Kemejeng, masih bola dikuasai dari Kaligede yaitu 14-11. Masih Kaligede di sana, sabar duduk, timang-timang bola, nambahnya kurang akurat. Pemain baru nomor 23 dari Kaligede, saudara Hida di sana, tidak mampu menembakkan serbet, menembakkan satu angka untuk Kemejeng. Akurasi bola yang kurang sempurna dari Kaligede ini menyebabkan bola keluar lapangan, menembakkan satu angka untuk Kemejeng menjadi 13-14. Saling jual beli serbet pada malam hari ini tidak mampu disempurnakan nomor 7 dari Kemejeng yaitu saudara Faisal di sana, masih Faisal, lagi-lagi Indra tidak mampu menyempurnakan serbet dari Kaligede menambahkan satu angka untuk Kemejeng menjadi 14-15. Masih Indra tetapi diamkan saja dari saudara Indra ini, jatuh di tempat yang kosong, menambahkan satu angka bertambah untuk Kemejeng 15 sama. Masih Kaligede, angka tinggi-tinggi, siapa yang tujuh? Nomor 7, mampu menghujam pertahanan dari Kaligede, menambahkan satu poin untuk Kemejeng menjadi 16-15. Kita kembali ke lapangan, saudara Heri dan masih kami serbet dari saudara Heri, masih kuasa bola Kemejeng, sabar dulu Sugi Napaya, tetapi dibuang saja, Sugi mampu menempatkan bola bebas yang kosong, satu angka bertambah untuk Kemejeng menjadi 17-15. Masih Heri, tetapi kurang akurat serbet dari saudara Heri ini, lebar keluar lapangan, menambahkan satu poin bonus untuk Kaligede menjadi 16-17. Masih Kaligede di sana, Kemejeng. Tapi bola sampai menuju Sugi nampaknya. Masih cukup lemah dari Sugi. Lagi-lagi nomor 7 dari saudara. Masih nomor 9 dari Kemejeng. Saudara Juni di sana mampu menyelesaikan dari Sugi, menambahkan satu poin untuk
Temujin. Masih kali Robi di sana 1-7. Angkat tinggi tinggi. Buhu di sana. Masih dikasih Temujin 1-7. Lagi-lagi itu di sana. Tadi belum memesarangan. Maksud kami masih di sana ada saudara Heru. Lagi-lagi Buhu. Tadi belum segi. Nampaknya tidak mampu diselesaikan dengan sempurna saudara Nugroho. Menembakkan bola keluar lapangan. Menambahkan satu angka bonus. Untuk kali kode menjadi 17-18. Masih Nugroho. Lagi-lagi serba yang kurang akurat. Cukup akurat dari kali kode ini tidak mampu ditembus. Dari saudara Nugroho. Masih kemesin. Angka begitu Nugroho. 1-7. Itu nampaknya. Masih mengikuti pertahanan dari kali ini. 1-7. Selalu ada di bola. Masih nomor 9. Lagi-lagi Ibnu di sana masih kali gobel. Siapa yang tuju? Masih diculik saja pemain nomor 3 dari kali gobel. Angka 3 masih bisa disemenakan dari nomor 9. Masih lagi-lagi saudara Ibnu. Tetapi saya sudah bisa campur dari saudara Ibnu ini. Lebarkan dari lapan. Menembakkan satu poin untuk kali gobel menjadi 19-18. Ayo suara apa kok? Ayo. Makin malam nampaknya nonton yang menuju ke stadion Solo pada malam hari ini makin ramai dan kami ucapkan selamat datang yang baru menghadiri atau merapat ke stadion Solo Kerajaan Kemecil ini. Masih kita kembali ke depan, masih Kemecil sudah tujuh. Ini tidak mampu menjebol pertahanan dari nomor 7 dari kali gol ini. Masih kali gol kosong bola nomor 1 Bu di sana. Saya kembali kepada Bu, kurang sempurna nampaknya. Menambahkan satu bonus untuk Kemecil menjadi 19-20. Masih kali gol Indra di sana. 1-2 nomor 3 nampaknya dicuri saja. Masih bisa diambil bisa saja. Heri masih bisa, tetapi jauh sembari saudara Faisal tidak mampu menjebol berlana dari kali gobel. Masih kali gobel di sana kuasai bola. Siapa yang dituju? Masih kemesin, agak tinggi-tinggi. Ibnu di sana lembang saja, tetapi mampu mengecoh pertahanan dari kali gobel. Menambahkan satu angka untuk kemesin menjadi 20-21. Masih kemesin, otak di bola. Otak di bola dari kali gede. Masih kali gede, nomor 27. Tetapi sayang, seperti sayang, hari-hari melebar keluar. Menambahkan satu angka bertambah untuk kali gede menjadi 22-20. Masih kali gede, angka tinggi-tinggi kemesin, otak di bola. Tetapi lagi-lagi jauh sekali saudara Faisal dari kemesin ini tidak mampu menambahkan untuk kemesin. Tetapi menentukan untuk kali gobel. Masih kemesin. Siapa yang tuju? Heri. Cukup sempurna. Jam segera Heri. Tidak mampu dibendung pertahanan dari kali gobel. Menambahkan satu poin bertambah untuk kemesin menjadi 21-23. Dua angka lagi kali gobel akan menyelesaikan set yang pertama ini. Antara kali gobel melawan kemesin kita saksikan. Apakah kedua tim akan mengeluarkan strategi baru untuk memenangkan di set yang pertama ini? Kita nantikan. Masih Kemojing di sana kuasai bola saudara Ibnu. Nomor 24 dari Kemojing. Terima bola sampai 7 kali kode. Tapi dibuang saja. Maksud kami batu di tempat yang kosong. Menambahkan satu angka bertambah untuk kemesin menjadi 22-23. Masih Ibnu, siapa yang tuju? Indra yang payah. Masih Indra kasih bola. Tetapi belakangan cukup sempurna dari kemesin. Masih Ibnu mengecoh pertahanan dengan baru kali dulu. Satu angka bertambah untuk kemesin 23 sama. Mana suaranya untuk kedua tim pada malam hari ini? Dari saudara Ibnu terlalu keluar. Satu bonus untuk kali gede 24-23. Masih Ibnu kuasai bola.
nomor 7 nampaknya lagi-lagi tidak mampu diselesaikan saudara Faisal, otomatis Kai Kudir memenangkan di set yang pertama ini yaitu 25-23. Kita saksikan di set yang kedua antara Kai Kudir melawan Kemejing